Tolak pemindahan makam Vanessa Angel, massa gelar aksi damai hari ini. Rencana pemindahan makam Vanessa Angel yang akan dilakukan Dodi Sudrajat tampaknya terus menjadi sorotan. Tidak sedikit publik yang ikut menolak terkait rencana tersebut. Bahkan puluhan massa yang menolak rencana tersebut akan menggelar aksi damai sebagai bentuk protesnya. Hal ini diketahui dari surat resmi organisasi masyarakat, Barisan Kesatria Nusantara DKI Jakarta. Surat tersebut ditujukan untuk pihak TPU Islam Malaka yang menjadi lokasi makam almarhumah Vanessa. Dalam surat tertulis, aksi damai ini direncanakan sekitar pukul 11 WIB pada Sabtu 12 Februari 2022 di area makam sang artis. Pihak BKN DKI Jakarta juga mencantumkan banyaknya massa yang akan hadir. Kabarnya massa yang hadir sekitar 30 orang dari berbagai elemen masyarakat. Seperti diketahui, aksi tersebut sebagai bentuk protes keras terhadap keputusan Dodi Sudrajat yang ingin memindahkan makam putrinya. Keputusan ini juga ditolak oleh besannya Haji Faisal. Ayah kandung Bibi Ardiansyah itu mengatakan akan mempertahankan makam menantunya dengan berbagai cara. Namun, Faisal juga mengaku pasrah bila Dodi tetap bersikeras melakukan hal tersebut. "Saya enggak setuju, saya pertahankan, tapi andai kata lebih kuat dia, saya mau apa lagi? Bagi saya, anak dan menantu saya sudah damai, sudah tentram bahagia, enggak ada persoalan," kata Faisal di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat baru-baru ini.